الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini diberikan kesempatan dan juga kelapangan masa untuk sama-sama kita bersiaran di Google Meet menyambung perbincangan kita dalam kitab Iman dan Kehidupan, sambungan perbincangan muka surat 86. Kita masuk tajuk yang baru iaitu orang beriman mengetahui rahsia kejadian alam. Baik. Dalam lubuk hati setiap manusia, ada suara yang tersembunyi yang sentiasa berbisik. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu meminta jawapan untuk melenyapkan kegelisahan dan supaya diperoleh ketenangan perasaan. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah seperti berikut. Alam ini apa? Manusia itu siapa? Dari mana keduanya datang? Siapakah yang menciptakan keduanya? Siapa pula yang mengatur pergerakan keduanya? Kemanakah tujuan keduanya? Bagaimana mula terjadi keduanya? Hidup ini apa? Kematian itu apa? Bagaimana keadaan masa datang yang sedang menunggu kita sesudah hidup ini? Adakah lagi sesuatu sesudah kehidupan yang sekarang? Adakah hubungan kita dengan dunia ini kekal? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dalam ayat Allah sekalian. Apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Qurtawi di sini, iaitu manusia ini, walau bagaimanapun dalam hatinya ada perasaan ingin tahu yang begitu mendalam. Allah Subhanahu Wa Taala cipta manusia ini. Manusia ini makhluk yang sentiasa berusaha untuk cuba memahami apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia dengar. Ini sifat semula jadi manusia. Bahkan kalau kita lihat fitrah kejadian kita daripada seorang bayi pun, begitulah keadaannya, iaitu sifat ingin tahu yang mendalam, ingin mencuba, ingin merasa. Sehingga kita tidak boleh membezakan di antara perkara itu bahaya ataupun tidak. Daripada kecil macam itulah manusia ini diciptakan perasaan nak tahu banyak perkara itu. Baik, kemudian apabila kita meningkat dewasa, maka banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang kehidupan, tentang alam dan sebagainya mula kita fikir. Kerana jawapan-jawapan ini tidak dapat diberikan secara tuntas melalui teori-teori, falsafah-falsafah ataupun sebahagiannya daripada sains. Kita tak dapat nak membuktikannya dari sudut sains. Kenapakah manusia ada sifat ini? Dr. Yusuf Qurtawi menyatakan bahawa sifat ini adalah untuk menghilangkan perasaan gelisah dalam jiwa kita dan juga mendatangkan sifat ketenangan. Baik, apakah antara pertanyaan-pertanyaan yang sering menjadi persoalan ataupun yang ingin kita ketahui, iaitu tentang alam. Ini apa? Alam ni apa ni? Dunia ni. Dunia ni apa sebenarnya? Dunia ni ada macam-macam perkara yang kita dapat lihat, dapat kita rasakan. Dunia ni apa sebenarnya? Selain daripada ada dunia, ada planet-planet yang Tuhan ciptakan. Jadi penciptaan dunia dan juga planet-planet yang ada di alam ini, semuanya menggambarkan tentang satu persoalan yang besar, iaitu persoalan tentang apakah yang mengawal ataupun mengurus sistem yang berada dalam kehidupan cakrawala ini. Baik, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta langit dan bumi. Ya. Allah Taala cipta langit dan bumi. Bila langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka
pastilah penciptaan itu tidaklah dicipta dengan ditinggalkan sahaja. Penciptaan itu pastilah ada pengurusannya. Mana ada orang buat sesuatu kemudian dia tidak urus? Tak ada. Dalam dunia ni pun mana ada orang buat sesuatu kemudian dia tinggalkan. Orang cipta kereta pasti ada maintenance keretanya. Pasti ada kena isi minyaknya. Bahkan kalau kita ada rumah, mungkin tuan-tuan dan perempuan ada rumah di kampung yang dah lama tak pergi tengok, rumah yang ditinggalkan di kampung tu setahun, dua tahun tak pergi tengok pun dah ada banyak masalah nak diuruskan, nak dibersihkan dan sebagainya. Maka begitulah alam ini juga. Alam ni sebenarnya apa? Maka Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dengan terang di dalam Al-Quran tentang alam ni adalah penciptaan dia. Bahkan kalau kita tengok nanti, perbincangan kita akan jumpa nanti. Di dalam alam ini, Tuhan ciptakan keperluan-keperluan kehidupan. Ini penting ni. Dalam alam ni bukan sekadar Tuhan cipta alam untuk kita duduk. Tapi Tuhan juga menyediakan kepada kita keperluan. Makan yang kita boleh ambil daripada bumi. Kita tak adalah susah, nampak tak? Bila duduk kat dunia ni, tak adalah susah makanan kita kena pergi ambil kat bulan. Makanan kita kena pergi ambil ke planet Marikh. Makanan kita pergi ambil ke planet Pluto, Zuhal dan sebagainya. Tuhan tak buat macam tu. Tuhan buat alam ini, kemudian dekat alam inilah disediakan kepada kita sumber-sumber makanan. Sama ada daripada tumbuh-tumbuhan, sama ada daripada haiwan, ataupun dari sumber-sumber seperti sungai, laut yang kita boleh ambil manfaat. Maka alam ini apa sebenarnya? Alam ni yang pertama tempat tinggal kita manusia. Apabila alam ini menjadi tempat tinggal kita, ini perkara pertama saya nak sebut, maka tempat tinggal kita tu sepatutnya tempat tinggal yang macam mana? Tempat tinggal yang harmoni, tempat tinggal yang selamat, tempat tinggal yang boleh kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Tentu dah berapa sekalian. Manusia terlupa bahawa alam ni tempat kehidupan kita. Kalau kita rosakkan alam ini, kalau kita musnahkan alam ini, maka impaknya nanti balik kepada diri kita ataupun generasi manusia yang berikutnya. Nampak? Ini kesan besar. Pada hari ini kita dapat lihat satu dua hari yang lepas tentang banjir besar yang berlaku di Shah Alam, khususnya di Selangor. Selangor khususnya, Shah Alam, di Balakong. Di Balakong berlaku ya, tuan-tuan, tempat saya kuliah ya, surau tenggelam. Di Balakong tenggelam surau sampai paras dada. Malam tadi sepatutnya saya berkuliah di surau Taman Seri Indah. Balakong tak boleh kuliah sebab memang surau tenggelam habis, PA system semua rosak. Ya, apa nama ni, kapek semua jahanam. Surau tu surau Jumaat ya, surau Jumaat. Hari Jumaat ni mungkin tak dapat buat solat Jumaat kerana kerosakannya agak besar ya. Di Hulu Langat, di Hulu Langat, di Shah Alam dan juga Banting, ada kawasan-kawasan lain, Sepang, Dengkil. Jadi kita lihat berlakunya hujan yang begitu disebut taburan hujan yang terlalu tinggi. Ya, selain daripada isu-isu pengairan dan sebagainya, isu-isu pembangunan, banyaklah banyak perkara yang kalau kita tengok kita akan dapat bahawa kesan-kesan kerosakan kepada alam ni kebanyakannya berpunca daripada percaturan manusia yang salah dalam menguruskan alam. Sebab itu saya sebut tadi yang poin yang pertama tadi, alam ini apa? Alam ini adalah tempat tinggal kita. Yang ni kita kena put in mind, letak dalam minda kita. Ni alam tempat tinggal kita. Maka kalau dia tempat tinggal kita, kita kena jaga dia dengan baik. Kita berkawan dengan alam, bukan bermusuh dengan alam, bukan rakus dengan alam. Sebab ini tempat tinggal kita. Kalau kita mati, generasi kita pula nak hidup. Jadi ini tempat tinggal kita yang sementara. Baik, kalau kita bincang di sudut tasawuf, alam ni apa? Alam di dunia ni, alam ni adalah transit kita yang ketiga. Kita dulu hidup di alam roh, kita hidup di alam rahim, kita hidup di alam dunia, kita hidup di alam barzak, dan kita akan hidup di alam akhirat. Jadi alam ni, dunia ni, kita sekarang berada di fasa yang ketiga. Fasa ketiga, fasa kita hidup, fasa kita beramal, fasa kita mengambil nikmat, fasa kita berkongsi kehidupan ni. Maka oleh sebab itu,
Alam ini apa? Alam ini tempat tinggal kita. Baik. Alam ini juga yang kedua, tempat kita menabur bakti. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang menciptakan alam ini. Di sinilah tempat kita menabur bakti kita kepada Tuhan yang mencipta manusia kerana kita mendapat nikmat yang besar di dunia ni. Nikmat hidup, nikmat berjalan, nikmat melihat, nikmat berkeluarga, nikmat dapat rezeki. Ini alam. Maka alam ini tempat kita menabur bakti. Alam ini tempat kita mensyukuri nikmat dengan melaksanakan amal-amal yang soleh, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah alam ni lah. Sebab nanti duduk di alam barzak tak payah dah. Masa duduk di alam rahim pun tak perlu. Oh, tak perlu kita solat, tak perlu kita berpuasa, tak perlu kita melakukan amal-amal bakti, tak perlu. Masa hidup di alam roh pun tak perlu. Tapi alam ni, dunia ni, ini tempat kita menabur bakti. Tempat kita mensyukuri nikmat Allah. Tempat kita membuktikan bahawa kita menghargai sesuatu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat kita membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni Tuhan yang wajar kita sembah dan wajar kita taat. Jadi kalau kita faham tentang alam ini, maka hidup dia tak jadi kelam-kabut. Kita taklah merasa, alah nak kena semayang pula, alah nak kena puasa pula, alah nak kena buat ibadat pula, alah nak kena semayang Jumaat pula. Tak akan rasa lah perasaan tu. Sebab memang sepatutnya kita buat lebih daripada apa yang diwajibkan ke atas kita. Betul tak? Betul. Kita kena buat lebih daripada apa yang diwajibkan. Contohlah dalam kehidupan ni. Kita perlu makan. Tapi dalam bab kita makan, kita bukan hanya makan nasi. Kalau kita makan nasi pun kita dah boleh hidup. Tapi dalam pinggan nasi kita tu ada lauk. Ada sayur. Kan? Padahal kalau kita tak makan lauk, tak makan sayur, kita boleh hidup pun. Tapi dalam kehidupan ni bukan hanya makan, tetapi juga kita mengambil nikmat-nikmat lain seperti memakan sayur-sayuran, mengambil lauk-pauk, memakan buah-buahan. Kita bukan sekadar minum air putih, tapi kadang-kadang kita juga minum air manis. Jadi begitulah dalam kehidupan ni, bab beribadat kepada Allah, janganlah hanya buat yang wajib. Janganlah sekadar solat lima waktu, puasa bulan Ramadan, membayar zakat. Tapi kita juga hendak ada lauk-pauknya. Seperti disebut ibadat-ibadat sunat. Sedekatul jariyah, sembahyang-sembahyang sunat, puasa-puasa sunat dan amal-amal ibadat lain yang tidak diwajibkan tetapi digalakkan ataupun disunatkan untuk kita lakukan. Jadi kita kena fahamlah bahawa alam ini dicipta oleh Allah, tempat tinggal kita. Alam ini juga adalah tempat untuk kita berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, alam ini tempat kita memastikan keselamatan, kestabilan untuk generasi yang akan datang. Maka oleh sebab itu janganlah kita melakukan kerosakan kepada alam ini, disebut sebagai al-fasad. Kerosakan kepada alam ni kita kena sama-sama jaga. Jangan buang sampah mengata-kata, jangan buang sampah di dalam sungai. Jangan mengambil sesuatu dengan cara yang rakus. Ya. Kemarin hari Isnin, saya bawa kereta pergi ke Sepang melihat tentang keadaan banjir di Sepang, di Kota Warisan, di Salat Tinggi, di Dengkil. Air masih lagi bertakung, air masih lagi tidak turun. Dan saya melalui kawasan-kawasan yang bukit-bukitnya rancak di tarah. Ya, kalau sesiapa yang ada Facebook, mungkin boleh tengok di Facebook saya. Saya ambil gambar, saya letak. Dalam keadaan kita mengalami hujan yang tinggi, taburan hujan yang begitu besar, di situ ada manusia-manusia yang rakus, yang menarah bukit, mengambil tanah untuk membuat pembangunan. Manusia ni nampak sangat dia terlalu rakus dengan alam ini. Semata-mata untuk mendapat keuntungan yang sedikit, yang sementara, maka berlakulah kerosakan kepada alam. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala banyak menjelaskan dalam Al-Quran tentang kepentingan ada gunung ganang, bukit dan bukau sebagai pasak bumi. Ya. Yang mana Allah Taala kata kami ciptakan langit, kami ciptakan gunung ganang sebagai penampan daripada angin yang kuat supaya kamu tidak hidup dalam keadaan bumi itu bergoyang. Ya. Gunung ganang ni Tuhan jadi penampan angin yang kuat.
Tanpa ada gunung dan ganang, maka angin tiupan yang kuat itu tidak ada penampan. Maka bila tak ada penampan, maka angin itu akan pergi jauh, akan pergi dan merosakkan alam dengan menolak awan yang kuat ke tempat-tempat lain, maka berlakulah taburan hujan yang banyak. Ini semua dijelas dalam Quran. Quran jelaskan benda ni. Tapi manusia ni dirakus. Sebab tu saya ni sangat sensitif bila saya tengok orang tarah bukit, orang tarah gunung semata-mata untuk pembangunan. Dia akan merosakkan untuk jangka masa yang panjang. Bila berlaku nanti janganlah kita nak menyalahkan pihak ini, menyalahkan pihak itu. Sebab kita sendiri yang merosakkan alam. Kalau kita tengok di kutub utara, suhunya sudah berubah begitu mendadak. Sedangkan di situ kawasan yang sejuk, yang penuh dengan ais. Ya, pada musim panas biasanya, suhu sekitar 12 darjah Celsius, 13 darjah Celsius. Tetapi pada tahun lepas, pada musim panas, ya, di kawasan Kutub Utara, suhunya 30 darjah Celsius. 32 darjah Celsius. Sehingga mencecah 39 darjah Celsius. Ini di Kutub Utara. Maka apakah impaknya? Impaknya ais. Ais akan menjadi cair. Bila ais menjadi cair, paras laut akan meningkat. Maka air laut akan melimpah. Ini yang berlaku, dia panggil global warming. Yang kalau kita tak tengok, tak kaji sangat, maka kita terlepas pandang bahawa banyak faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan iklim. Jadi kita jangan ambil ringan. Kita kata, oh, negara kita tak kena sebab negara kita ni duduk jauh. Itu teori-teori yang tanpa berasas kepada fakta. Kalau kita tengok fakta, kita tengok kajian-kajian pakar, kalau kita baca, maka kita nampak bahawa kesan terhadap alam ini besar hasil daripada perbuatan tangan-tangan manusia. Sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum yang tuan-tuan pun biasa baca. Baik. Kemudian kita tengok manusia itu siapa? Persoalan yang dibayangkan, siapa manusia ini? Manusia ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai keistimewaan berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita kena sentiasa ingat, siapa kita ni? Kita ni manusia. Manusia ni berbeza dengan haiwan, berbeza dengan tumbuh-tumbuhan, berbeza dengan makhluk-makhluk lain seperti jin dan juga iblis yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada tanggungjawab kepada pencipta, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan secara terang di dalam Al-Quran tentang diri kita sebagai manusia, iaitu penciptaan daripada Adam alaihissalam min turab, daripada tanah, sehinggalah kita diciptakan daripada segumpal darah. Ini disebut iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan kamu, iaitu Tuhan yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Air mani yang bercampur jadi segumpal darah dan seterusnya lah. Proses-proses kejadian manusia dan proses pembiakan manusia di atas muka bumi ni. Baik. Maka manusia tu siapa sebenarnya? Manusia tu hamba Allah. Hebat macam mana pun kita, kuasa banyak mana pun kita, kita tetap hamba Allah. Kita patuh, taat dengan perintah-perintah yang telah difardukan ke atas kita sebagai seorang manusia yang beriman. Jangan lupa itu. Maka janganlah kita hidup seperti haiwan. Sebab kita ni lebih tinggi daripada haiwan. Jangan hidup seperti haiwan. Bercampur gaul, tanpa ada batasan di sudut syarak dan sebagainya. Melakukan hubungan kelamin seperti haiwan. Sebab kita ni manusia. Kita ada sistem kehidupan yang Tuhan telah buat untuk kebaikan kita. Kalau kita langgar benda itu, berlakulah kerosakan kepada tubuh badan manusia. Kerana Allah Ta'ala cipta manusia ni, kesempurnaan dia macam ni. Lalu kita langgar. Langgar berlakulah kerosakan pada tubuh badan manusia. Kita ni manusia. Makan minum kita ni kena ada kawalan. Sebab kita tak seperti haiwan. Kita tak seperti haiwan. Ya? Baik. Dari manakah datangnya manusia dan alam ini? Alam ni dan manusia dari mana datang? Datangnya daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita nak cari teori-teori tentang alam dan juga manusia, maka kita tak akan jumpa jawapan yang tepat melainkan apa yang dijelaskan oleh Tuhan yang menciptakan alam dan menciptakan manusia. Kalau kita guna teori-teori falsafah-falsafah
teori-teori tentang sains yang tidak berpaksi kepada kebenaran wahyu, maka sebab itulah datang teori manusia ini daripada buruk. Teori Darwin umpamanya. Alam ini datang daripada letupan yang berlaku tanpa ada campur tangan Tuhan. Teori Big Bang umpamanya. Saya boleh terima teori Big Bang itu, tak ada masalah. Tapi teori Big Bang itu berlaku dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan maknanya dia berlaku tanpa ada kawalan daripada Tuhan yang mencipta alam ini. Baik, kemudian siapakah yang mencipta keduanya ini? Alam ini dan manusia ini siapa cipta? Sebab kita sendiri tak boleh nak kontrol diri kita 100%, betul tak? Kita boleh kawal diri kita 100%. Tak boleh. Saya bagi satu contohlah. Kawal mengantuk, sudahlah kawal mengantuk. Kita tak boleh nak kawal mengantuk kita ni. Kalau mengantuk ni, memang tidurlah jawab dia. Ya, tak boleh kawal. Ya. Kawal menguap cukuplah tuan-tuan, kawal menguap. Boleh kawal menguap. Nak kawal menguap pun tak boleh. Kawal kedipan mata kita, boleh kita kawal? Dulu masa budak-budak dulu, tuan-tuan dan puan-puan mungkinlah, yang masa zaman kanak-kanak dulu kan. Kita tak adalah gadget-gadget nak main kan. Kita main lawan jegir. Siapa yang paling lama boleh bertahan tidak berkelip mata, lawan jegir. Orang yang utara panggil lawan jegir. Itu pun tak boleh kawal. Tak boleh kawal. Kita boleh kawal tak untuk pembuangan air kencing kita ataupun nak buang air besar? Tak boleh kawal. Nah, kalau sampai masa memang kita kena buang. Tambah-tambah dah jadi warga emas ni. Lagi lah kan. Ada orang ada masalah prostat dan sebagainya. Tak boleh nak kawal. Jadi maknanya kita ni tuan-tuan nak kawal ni kita 100% tak boleh. Kawal sakit? Tak boleh. Kalau sakit gigi cukuplah. Oh sakit gigi tak boleh nak kawal. Rasa dunia ni tak ada manfaat lah masa sakit gigi tu. Jadi oleh sebab itu, kita tanya pada diri kita, siapa yang mencipta kita, siapa yang kawal kita, bukan diri kita. Bukan diri kita. Pasti di situ ada satu kuasa, maka Islam datang menerangkan. Maka Tuhan sebut, dialah Allah. Allah tu Tuhan kita, dia yang mencipta segala-galanya. Maka kita melihat wahyu, baru kita faham. Ya? Baik. Siapakah yang mengatur pergerakan alam dan juga manusia? Kita pagi ni dapat bangun. Kita dapat bangun, dapat hidup, dapat bercakap, dapat berjalan, dapat melihat, dapat mendengar, dapat membezakan di antara warna-warna, dapat kenal. Bangun pagi ni, kenal, masih kenal lagi suami, masih kenal lagi isteri. Belum lagi pergi kepada peringkat Alzheimer. Belum lagi peringkat kepada nyanyuk. Boleh kenal. Maka kawalan terhadap kita ni siapa kawal? Bukan kita 100%-nya. Ya, makna ada kawalan luar yang besar, iaitu pertama Allah cipta manusia tu dengan dia panggil sistem yang kita panggil sunnah ataupun kita panggil syariatullah. Itu sistem yang Tuhan buat. Sistem tu kita tak boleh lawan. Boleh tak tuan-tuan kita lawan sistem yang Tuhan cipta kat kita ni? Kita tak boleh lawan. Contohnya kita nak lawan sistem Tuhan buat, kita tak nak makan. Tak nak makan, oh mati kita. Kita nak lawan sistem yang Tuhan buat ni, kita tak nak tidur. Oh, mati kita. Berlaku kerosakan pada tubuh badan kita. Ya, baik. Oleh sebab itu, siapa yang mencipta kita, siapa yang mengatur pergerakan kita, siapa yang buat sistem atas tubuh badan kita ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni semua kita kena kaji. Bila manusia bertanya, manusia membaca, manusia memahami, maka dia akan kenal Tuhan. Baik, ke manakah tujuan penciptaan manusia dan juga penciptaan alam? Ke manakah hala tuju kita? Mustahillah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak ada tujuan. Tak ada. Ayat Quran menyebut sesungguhnya Allah Taala tidak menciptakan manusia itu main-main, sia-sia. Begitu juga dengan alam. Ada tugas kan? Alam pun ada tugas. Alam pun ada tugasnya. Pagi, tugas matahari untuk terbit memberikan sinar. Air ombak yang memukul ke pantai, air pasang surut di lautan, ada. Air yang mengalir di sungai daripada hulu ke hilir dan sebagainya. Semua itu ada sistem. Tak ada siapa boleh ubah sistem itu. Maka, oleh sebab itu, ke manakah tujuan kita ni? Tujuan kita hidup ni, sebagai manusia kita akan mati. Tapi tujuan kita adalah akhirat. Bukan mati itu tujuan kita.
Mati itu sistem yang Tuhan buat. Dia sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan menemui kematian. Itu sistem. Siapa-siapa tak boleh ubah sistem itu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi tuan-tuan yang bersama saya pada pagi ini, ada 38 orang pada pagi ini. Tuan-tuan jangan takut dengan kematian tu kerana itu sistem. Semua akan mati. Sistem tu tak ada siapa boleh ubah. Raja tak boleh ubah, PBB tak boleh ubah. Mana-mana kuasa-kuasa besar dunia, negara-negara veto. Tak boleh ubah. Sebab apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Itu sistem Tuhan buat. Baik, habis tu, bagaimana dengan kita? Maka kita kena hidup dengan sistem itu. Iaitu dengan mengetahui ke manakah kita nak pergi? Kita akan pergi kepada satu alam lain yang Tuhan sebut sebagai alam akhirat. Amana billahi wal yaumil akhir. Kamu beriman pada Allah dan kamu beriman pada hari akhirat. Hari yang Tuhan kata akhirat itu nanti kita akan hidup selama-lamanya. Yang itulah yang kita hidup. Maka yang hidup selama-lamanya tu kat dunia ni lah kita buat bekalan. Jadi janganlah rasa letih, rasa penat, rasa putus asa ketika kita hidup kat dunia ni. Tak? Sebab apa? Sebab ni tempat sementara kita mengumpul ganjaran-ganjaran, melakukan amalan-amalan untuk hidup di akhirat yang kita pilih nak masuk syurga ke nak masuk neraka. Kita pilih lah sendiri. Tuhan suruh kita buat pilihan. Nak masuk syurga ke nak masuk neraka, kamu pilih sendiri. Maka Tuhan bagi tahu cara untuk masuk syurga macam ni. Cara nak masuk neraka macam ni. Pandai-pandai kamu lah. Jadi kita tak boleh nak salahkan Tuhan. Kemarin ada orang, guru saya lah, mesej. Dia cerita tentang ada orang yang sakit. Orang yang sakit, dia kena penyakit saraf. Dia penyakit saraf tu menyebabkan dia tak boleh nak bangun, terlantar. Dan dia susah nak beribadat. Dia dah jadi warga emas, kena pula penyakit saraf. Maka dia kata takdir ini sangatlah kejam. Jadi tengok, dia kata takdir ke atas dirinya sangatlah kejam. Sudahlah saya tua, lalu saya kena pula penyakit. Bila saya kena penyakit, saya nak beribadat sudahlah susah. Tuhan ini nak apa sebenarnya dengan saya? Susah juga tu nak jawab. Kalau Tuhan nak suruh saya beribadat, kenapa dia bagi saya penyakit-penyakit yang menyukarkan saya untuk beribadat? Kalau Tuhan sayang saya, janganlah bagi saya sakit-sakit macam ni. Supaya saya senang beribadat. Jadi susah juga tuan-tuan nak jawab macam ni kan. Persoalannya tuan-tuan, berapa ramai orang yang sihat yang kenang bahawa dia perlu beribadat? Manusia ni lupa kan. Kata Ibnu Abbas, daripada perkataan insan itu akar katanya nasiya. Iaitu insan datang daripada perkataan nasiya, lupa. Manusia ni lupa. Manusia ni teringat tuan-tuan bila nikmat-nikmat itu ditarik, baru dia teringat kepada Tuhan. Betul tak? Cuba tuan-tuan fikir sendiri masing-masing lah. Bila nikmat-nikmat Tuhan tarik, barulah kita rasa Allah, nak dekatkan diri dengan Allah, usia dah meningkat. Baru kita duduk menung, ya Allah, masa muda dulu banyaknya masa aku habis pada tempat yang tak sepatutnya. Kalaulah aku boleh kembali ke zaman muda, aku tak akan buat macam ni. Masa zaman muda kita bekerja, solat asar ni lewat kerana mesyuarat-mesyuarat yang berakhir pada jam 6.30 petang, 6.45 petang. Mesyuarat-mesyuarat itu, mesyuarat ini naik tingkat sana, naik tingkat sini, naik kereta sana ke utara, selatan, timur dan barat. Kita mengabdikan diri pada Allah pada hujung-hujung waktu. Bila kita sekarang ni dah pencen, dah ada banyak masa, kita duduk kenang, ya Allah, tak patut kita ni. Ada kita kejar dunia. Dan sekarang kita ada apa? Yang kita kejar dulu tu, jaga bos dan sebagainya, takut position kita dia rampas oleh orang lain. Sekarang kita ada apa? Di usia ni kita tak ada apa pun. Rumah-rumah yang kita bina, yang agam, yang tersergam tu pun kita tak mampu nak pergi lihat. Baru ni ada kawan datang, dia ada buat rumah di Ipoh. Masa dia dah buat rumah tu, saya kata,
Fikir ke masak-masak nak buat rumah di Ipoh ni, nak pergi di Ipoh ke? Nampak macam itulah. Ya, tapi dah pencen suami isteri, dah habis duit beratus ribu buat rumah di Ipoh. Saya tanya, tak pernah pergi dah. Bertahun dah tak tengok rumah tu. Walaupun dah habis PKP. Duduk di apartmen yang kecil. Ya, yang sekitar dalam 1,000 square feet je. Kenapa? Sebab rasa kat sini cukup keperluannya. Nak pergi duduk sana, nak mulakan kehidupan baru. Jadi rasa usia-usia dah pencen ni. Nak mula kehidupan baru ni penat. Anak-anak pun ada kat sini. Akhirnya, ialah begitu. Kalau kita kenangkan balik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita rasa bahawa banyak yang kita lakukan pada masa lampau yang kita rasa satu kerugian lah, satu kerugian. Semua orang akan rasa macam tu, kan? Walau bagaimanapun, kita tidaklah terlalu merasa kecewa kerana alam ini mengajar kita dan juga agama ini mengajar kita bahawa mensyukuri nikmat Tuhan, manusia semakin ke hadapan, dia semakin matang, semakin dia akalnya dapat memahami tujuan-tujuan penciptaan manusia, kehidupan, tanggungjawab dan sebagainya. Ini menyebabkan manusia ini datang kepada mendekatkan diri pada Allah. Jadi kita jangan terlalu kecewa lah atas apa yang telah kita lakukan. Baik. Kemudian persoalannya, hidup ini apa? Hidup ni apa? Tuhan cipta kita hidup ni untuk apa? Maka Tuhan sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia dalam surah Az-Zariyat itu, melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Maksud mengabdikan diri ni apa tuan-tuan? Taat kepada Allah. Kita tidak ada option, kita tidak ada pilihan untuk mengatakan saya tidak mahu taat. It's not an option, it's a compulsory, satu yang wajib. Taat ni maksudnya, senang je tuan-tuan. Taat ni bukan je satu benda yang susah dalam agama. Apa yang Tuhan suruh kita buat, kita buat. Apa yang Tuhan suruh kita tinggal, kita tinggal. Apa yang Tuhan galakkan kita buat, kita cuba buat. Apa yang kita tak mampu nak buat, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dia simple je. Wajib pun bukan banyak sangat, sembahyang 5 waktu je. Tuhan tak suruh kita sembahyang 50 waktu. Walaupun pada peringkat awalnya, ketika Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, sembahyangnya 50 waktu. Tetapi akhirnya Tuhan beri kepada kita sembahyang 5 waktu dengan ganjaran tetap sama 50 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. 5 waktu ya tuan-tuan, bukan susah sangat. Tengah jam ya, kalau kita tengok congak-congak ni, daripada 24 jam, 30 minit saja kita solat. Itu pun kira lama dah tu. Lama dah tu. Kalau kita ambil Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, kita bagi 30 minit, lama dah tu. Lama. Kita ada 24 jam setengah lagi yang kita boleh buat macam-macam. Tu pulanglah kita nak tidur berapa jam, kita nak buat amal-amal soleh yang lain, kita nak pergi kerja, kita nak berniaga, nak jumpa sanak saudara dan sebagainya, tu pulang. Tak ada larangan-larangan di situ. Ya, baik. Maka hidup ni apa? Hidup ini adalah untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah nikmat Allah, Tuhan suruh kita ambil. Tak masalah, ambillah nikmat Allah. Tak ada larangan. Dengan cara yang betul, dengan cara yang diredai oleh Allah. Jangan ambil dengan cara yang batil. Jangan ambil dengan cara yang salah. Ha, itu Tuhan marah. Tuhan tak suka. Ha, jadi hidup ni apa? Hidup ni ada hubungan. Hablum minallah wa hablum minannas. Ha, hidup ni kena ada hubungan dengan Allah. Kena ada hubungan dengan manusia. Tak boleh hanya hubungan dengan Allah saja. Ha. Jadi kita jangan jadi orang yang hablum minallah saja, hubungan dengan Allah saja. Semayang sunatnya berpuluh-puluh rakaat. Puasa sunatnya sebulan banyaknya jumlah hari berpuasa. Baca Al-Qurannya banyak. Tapi hablum minannas tak ada. Ha, tak boleh lah macam tu. Hubungan kita dengan manusia tak ada timbang rasa, tak ada sabar, tak ada prihatin, tak ada belah ihsan, tak ada kasihan. Tak boleh hidup macam tu. Ha, hidup ni mesti dengan hablu minallah wa hablu minannas. Ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Bagaimana kita baik ni hubungan dengan Allah, begitulah juga kita kena ingat kita kena ada hubungan yang baik dengan manusia.
Tuan-tuan, cuba semak kita ni hubungan manusia ni baik ke tidak. Nah, tengoklah dengan jiran, dengan saudara mara, dengan anak-beranak, baik tak? Baru ni ada orang datang rumah saya. Datang rumah saya beberapa hari lepas. Ya. Kemudian, apa nama, saya pun tanyalah kepada yang datang rumah saya tu, bagaimana keadaan mak dia. Mak dia dah tua tu, umur 80 lebih. Dia kata, mak dah meninggal. Sebab saya biasalah jumpa mak dia. Tapi kerana perbalahan adik-beradik tuan, adik-beradik ni berbalah. Zaman sekarang ni, berbalah adik-beradik ni, mak meninggal, tak bagi tahu. Kakak, tak ada beritahu kepada kakak. Sampai tahap tu. Tak sepatutnya pada zaman yang macam sekarang ni, masing-masing boleh belajar agama, mak meninggal tak bagi tahu. Mak meninggal bukan kat mana pun. Dekat Ceras, dekat Ceras saja. Anak duduk dekat KL, tak bagi tahu sampai dikebumikan. Masya-Allah. Ya, jadi macam mana orang Islam hidup macam ni? Lebih teruk daripada orang bukan Islam. Saya dengar memang saya terkejut. Saya ingat kotlah zaman-zaman dulu orang tak mengaji agama. Susah tu zaman kita mengaji agama tu. Banyak tuan-tuan boleh pilih ustaz mana tuan-tuan nak dengar. Nak tengok YouTube ke, nak tengok Google Meet ke. Terpulanglah kan. Tapi zaman sekarang ni ada. Saya terkejut. Sangat terkejut. Bagaimana hubungan kekeluargaan. Tiba-tiba mak mati tak beritahu kepada adik-beradik kerana mereka tu ada masalah. Tak ngam, tak setuju. Itu cerita lain. Tapi ini isu kematian ibu ni tak boleh. Semua lahir daripada rahim yang sama. Masing-masing ada hak ke atas rahim ibu itu. Tapi malangnya tu kan. Bila manusia guna nafsu, bila manusia buang agama, maka manusia itu lebih teruk daripada orang kafir. Ulaika kal an'am bal hum adall. Quran kata, bahkan kadang manusia itu lebih teruk daripada binatang. Orang bukan Islam tuan-tuan, macam mana pun dia akan panggil saudara mara dia. Orang agama Islam pula macam tu, tak boleh gitu. Sebab itu kita kena ingat hidup ni apa. Hidup ni hablum minallah wa hablum minan nas. Ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Bila kita ada hubungan dengan Allah, kita mesti jaga hubungan dengan manusia. Maka bila berlaku malapetaka, berlaku ujian, berlaku banjir besar, kita pun sama rasa sedih. Kita pun rasa simpati. Kita pun menghulurkan bantuan, tolong orang-orang yang susah dan sebagainya. Kita tidak berada di tempat mereka. Saya selaku Presiden Pertubuhan Alif, taklah sibuklah sekarang ni untuk membantu golongan-golongan akibat mangsa banjir. Saya dah berhubung di Sepang, di Kota Warisan, di Dengkil, di Hulu Langat, di Balakong. Mereka semua minta, tunggulah Ustaz, kami balik rumah dulu. Sebab buat masa ni memang tak boleh nak buat apa. Bantuan-bantuan daripada pelbagai pihak pun dah banyak sangat. Banyak sangat. Jadi tunggu kami balik rumah dulu. Dah balik rumah ni nak kena basuh rumah, nak tengok apa alat yang rosak. Masa tu mungkinlah pihak-pihak NGO lain boleh datang bantu di sudut tenaga kerja ataupun memberi sumbangan-sumbangan yang lain. Ya, semalam dia mentakap tenggelam teruk, temerluh dan sebagainya. Yang paling teruk sejak 1971. Kita pun rasa sedih, anak-anak nak tidur, orang tua yang sakit, yang tenggelam. Rumah dua tingkat pun tenggelam. Jadi kita sebagai orang yang ada hablum minan nas, sewajarnya rasa simpati, rasa sedih, ucapkan takziah, doakan keselamatan mereka. Ini bukan masa untuk salah menyalah. Ini bukan masa tu kan. Ini bukan masa kita orang awam nak salah orang ni, nak salah orang tu kan. Ini masa bagaimana kita fikir apa yang kita boleh sumbang, apa yang kita boleh bantu, apa yang boleh kita ringankan beban. Sebab apa? Sebab hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Baik. Kemudian, kematian itu apa? Adakah kematian itu sebagai penamat segala-galanya? Ending. Belum. Islam kata kematian itu bukan penamat segala-galanya. Kematian itu adalah satu daripada perpindahan kehidupan kita di alam dunia masuk kepada fasa yang berikutnya, transition. Fasa untuk kita duduk di alam yang dipanggil barzah, sampailah sampai waktu yang dipanggil alam akhirat kita hidup. So alam barzah ni apa? Alam barzah ni ialah mukadimah kepada alam akhirat. Mukadimah pintu kepada alam akhirat. So kematian kita bukanlah maksudnya kita mati tu habis, tak ada apa dah. Tak, ia mukadimah kepada akhirat. Iaitu kita akan masuk kepada alam yang kita akan hidup kekal selama-lamanya. Baik. Cuma apabila kita mati,
Kita tak payah lagi puasa, solat, semua tak payah lagi puasa, solat, sedekah semua tak ada dah. Habis-habis dah. Ha, masa kita hidup ni tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan warga emas, ada peluang lagi untuk berbakti dengan melakukan amal-amal soleh. Ya. Yang tak warga emas pun sama juga. Ha, boleh berbakti sebab hidup mati ni tak semestinya tua. Ya. Maka kematian itu adalah transition, perpindahan kepada satu alam dan terhentilah segala amal-amal kebaikan kita kat dunia ni. Jadi oleh sebab itu, sebelum kita mati, kita pastikan kita mampu untuk membawa saham-saham di alam barzak dengan sedekah. Ilmu yang memberi manfaat. Jadi kita kena bijak lah tu. Hidup ni kena bijak. Kalau tak bijak memang susah. Ada duit banyak, fikir nak tinggal ke anak-anak je. Anak-anak pula ambil, dia enjoy. Dia lupa kat kita. Mungkin kita boleh tinggal sebahagian. Sebahagian lagi adalah untuk kita di alam akhirat. Dengan wakaf. Dengan sedekatul jariah. Jangan lupa tu. Jangan lupa ya tuan. Jangan terlalu letakkan, longgokkan harta tu pada anak-anak kita, zuriat kita. Berpada-pada juga ambil bahagian kita untuk hari akhirat. Baik. Bagaimanakah masa akan datang yang menunggu kita sesudah hidup ini? Kita tak tahu, tak ada siapa yang mati pernah balik bagi tahu kat kita. Tapi kita sebagai orang beriman, kita diperintahkan beriman kepada perkara ghaib. Iaitu yang diterangkan oleh Al-Quran. Yang Allah Ta'ala terangkan, yang Nabi terangkan. Sebab tu cerita tentang alam barzak dalam Al-Quran tak ada banyak. Sangatlah sedikit. Sebab apa? Dituntut kita mengimaninya cukup. Maka Tuhan tak cerita lebih-lebih. Banyaknya ada cerita sikit-sikit dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan banyak pula hadis-hadis tu pula sifatnya da'if pula lah. Sifatnya da'if pula. Yeah. Sebab apa? Fokus kita bukan di alam kubur tu. Fokus kita di alam dunia. Jadi ingat, jangan lari fokus. Fokus kita alam dunia. Alam barzak tu adalah dalam transition. Kita akan duduk situ. Kita akan berada di situ. Untuk satu tempoh yang ditentukan. Dan kita akan kembali. Kita akan kembali hidup di alam yang disebut sebagai alam akhirat. Baik. Kemudian, adakah lagi sesudah hidup yang sekarang? Kita tak tahu. Maka Quran datang jelaskan. Ada kehidupan? Ada. Maka sebab tu Tuhan sebut, mana billah wal yawmil akhir. Ada kehidupan. Maka kehidupan tu apa? Kami sediakan kepada kamu syurga-syurga yang mengalir sungai. Nampak? Ada cerita dalam kehidupan di alam syurga. Disediakan neraka jahanam. Itu alam yang disebut tempat kita kekal nanti. Alam akhirat sama ada syurga ataupun neraka. Baik, ya akhir, adakah hubungan kita dengan dunia ni kekal? Hubungan kita setelah kita mati tu, hubungan kita dengan dunia ni kekal? Tak ada dah, habis dah. Kita mati, habis dah. Jadi janganlah kita terlalu banyak membina mahligai-mahligai yang membazir yang keselesaan kita, silakan, tak masalah. Tapi jangan sampai membazir sebab dunia ni kita akan tinggal. Semua tinggal. Jadi berpada-padalah nak dapat selesaan, sila, tak ada masalah, agama tak larang. Tapi jangan sampai membazir sehingga perkara-perkara yang tak sepatutnya kita habiskan duit kat situ, harta kita kat situ, kita habiskan. Sedangkan ada orang kelaparan, ada orang yang susah, ada orang yang memerlukan, kita tidak bantu ataupun kita tidak memberi perhatian. Jadi tuan-tuan, panjang lagi perbahasan kita ini sebab kita baru saja mukadimah kepada orang beriman mengetahui tentang rahsia kejadian penciptaan alam. Jadi baik. InsyaAllah kita akan sambung lagi, banyak lagi dalam siri-siri kuliah kita akan datang. Kalau ada satu dua soalan nak tanya, mungkin saya boleh raih. Kalau ada, silakan. Tak ada. Tak ada. Saya serahkan balik kepada Datuk. Sekadar itu. Tak ada, Ustaz. Baik. Kalau boleh Ustaz, doa sikit lah. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, segala kepujian bagimu ya Allah dan selawat ke atas Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keampunanmu kepada kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, sama ada dosa-dosa yang telah kami lakukan secara kami sedar maupun dosa-dosa yang telah kami lakukan tanpa kami sedar. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keampunan kepada kami ya Allah di atas dosa-dosa yang kami lakukan, sama ada dosa-dosa yang kecil, apatah lagi sekiranya kami melakukan dosa-dosa yang besar. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah mereka dan tempatkanlah roh mereka bersama dengan para solihin. Sampaikanlah doa-doa kami kepada mereka dan jadikanlah kami sebagai anak-anak yang soleh kepada kedua ibu bapa kami. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, berilah keampunanmu kepada anak-anak kami ya Allah.
Bimbinglah mereka dengan hidayah dan petunjukmu, ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang soleh, yang sentiasa mendoakan kami ketika kami masih hidup dan tidak lupa untuk mendoakan kami setelah kami meninggal dunia. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, berilah keampunan kepada jiran tetangga kami, sahabat handai kami, saudara mara kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun mereka yang telah meninggal dunia. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, kami mensyukuri nikmat yang telah Kau kurniakan kepada kami. Anugerahkan kepada kami kesihatan tubuh badan yang sihat. Moga-moga dengan kesihatan tubuh badan yang sihat ini kami dapat menambah ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, diberikan kepada kami kekuatan untuk sentiasa melakukan ketaatan dan sentiasa mensyukuri segala nikmat yang Kau kurniakan kepada kami dan menjadi golongan yang sentiasa berusaha untuk menginfakkan harta yang Kau kurniakan kepada kami pada jalan-jalan kebenaran. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan iman. Sekiranya Engkau mentakdirkan kami mati, matikanlah kami dengan iman. Masukkanlah kami ke dalam kubur dengan iman. Bangkitkanlah kami di padang mahsyar dengan iman. Dan masuklah kami ke dalam syurga dengan iman. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Moga-moga diangkat segala bala bencana yang telah Engkau turunkan kepada kami di atas kelalaian dan sikap kami, ya Allah. Berilah bantuan, ketenangan kepada golongan yang telah diuji dengan musibah, khususnya pada banjir yang berlaku di negeri Selangor, di negeri Pahang, Kelantan dan negeri-negeri yang lain. Moga-moga mereka mendapat kesabaran yang tinggi dan sentiasa bersangka baik di atas segala ujian yang kurniakan kepada mereka. Amin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, diberikan taufik dan hidayah dan sentiasa berada di atas jalan kebenaran sehinggalah kami dipanggil untuk bertemu dengan-Mu, ya Allah, pada hari kematian yang telah Engkau tetapkan kepada kami. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, makbulkah doa-doa kami ini, ya Allah. Sesungguhnya kami penuhi kehidupan kami dengan kelalaian. Kami penuhi kehidupan kami dengan melakukan maksiat. Engkaulah Tuhan yang selayaknya memberikan keampunan dan kemaafan kepada kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu.